Mana lebih afdal, mengerjakan haji untuk arwah yang belum mengerjakan haji atau sponsor saudara terdekat menunaikan umrah? Yang lebih afdal ialah hajikan kepada ibu bapa kita yang belum haji. Haji an nafsik summa an syubrama. Summa an daripada syubrama. Sebagai riwayat tentang bapa mereka. Haji untuk kau dan untuk syubrama. Sebagai. Maksud haji untuk orang yang belum haji. Orang yang masih hidup ni, dia mungkin, dia dah meninggal belum haji, kita hajikan untuk dia. Ataupun dia dah tak mampu nak pergi haji, kita haji untuk dia, terutama ibu bapa kita. Terutama apatah lagi jika dia meninggalkan peruntukan untuk itu. Cuma lah, saya nak sebut dah sebelum tu, bagi saudara kita yang lain tu, mungkin kita bagi kat dia umrah, dia tetap akan kena buat haji, dan kemudian dia masih, insyaAllah kalau dipanjangkan umur, mungkin ada rezeki, kemudian dia tetap boleh pergi dengan wang dia sendiri. Yang ini sudah meninggal, kita buat untuk dia, kalau dia belum menunaikan haji. Cuma saya nak sebut sikit tentang hal ni ialah, soalan ni. Tuan-tuan kena hati-hati dengan golongan yang duk dakwa mereka tolong buat haji badal untuk orang lain. Haji ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk di Arab Saudi sendiri pun, tuan-tuan nak buat tak kurang daripada 10,000 sekitar tuan-tuan kena ada. Ni saya ada anak saya duduk di Madinah. Daripada Madinah nak pergi ke Mekah pergi haji 10,000. 9-10,000 begitu kos dia. Kena bayar tax tu, kena bayar tax ni. Mai satu kelompok bagi tahu bagi 1,500 dia tolong buat haji. Gantung juga sampai di negeri Perlis ni pun ada kat mana saya tengok poster gantung haji badal. Siapa yang nak buat untuk ibu bapa ambil 2,000-3,500. Semua itu confirm tentulah bohong. Satu orang dia collect berpuluh ribu, ratus ribu. Terutama musim haji, pakatlah bagi, buat kat mak dia, bagi 2,000, bagi. Itu semua bohong. Banyak orang tonggang agama ni, tuan-tuan. Duit orang awam menjadi mangsa. Tuan-tuan tengok, pergi ke Mekah, buat gambar, apa tabarruk ataupun bagi sumbangan untuk wakaf Quran di masjid Masjidil Haram. Saudi tu cetak Quran. Dia ambillah wakaf Quran tu, ada yang jual di masjid tu pun ada. Orang Malaysia, saya pernah cerita sekali, saya jumpa satu orang. Dia pergi ke kedai, dia pegang dua Quran, dia ambil gambar, wakaf Quran. Orang yang bagi duit pada dia. Saya kata, untuk apa? Dia tahu ada orang wakaf Quran. Tapi itu bukan Quran yang dia beli. Dia pergi tangkap di kedai. Pada wahab Malaysia ni, pakat masukkan duit untuk dia. Orang kata, takkan bohong kot, dia duduk Mekah. Abu Jahal dulu pun duduk Mekah tu juga. Pergi, berapa banyak travel agency yang bohong orang. Collect duit orang macam dengan mahal-mahal, pergi sana, duduk hotel yang patut 5-6 ribu boleh, dia ambil berbelah ribu kat orang. Macam mana ni saya bayar mahal tapi dapat pakai murah? Kita tetamu Allah ni ujian. Ujian kena ke dia? Dan yang ada rakaman semua ni, kadang-kadang sakit dia kata, ada juga Dr. Mazhar punya tu pun, saya tak ada niaga package ni, alhamdulillah saya tak ada. Kalau tuan-tuan tengok, baru ni satu orang masa pergi haji. Memang saya pergi haji, alhamdulillah setiap tahun, saya sebagai apa pakar rojok haji untuk satu, untuk MKM. Tapi saya pergi sebagai pakar rojok. Saya tak ada jual package-package apa. Tuan-tuan nak pergi, tuan-tuan urus dengan orang yang
Oh yang menguruskan, bukan urus dengan saya. Bukan urus dengan saya. Ada satu orang daripada Singapura. Dia tertinggal. Ni cerita pakej lain, tak ada kaitan. Dia tertinggal. Seorang-seorang dia. Orang ambil gambar. Orang Singapura tu, saya tak tahu macam mana dia. Dia di Mekah. Dia bagi tahu pada dalam tu, dia main dengan Dr. Mazhar. Macam mana dia main dengan saya? Nasib baiklah jemaah Singapura hantar pada saya. Ni datang dengan Datuk ke? Saya kenal pun dah. Saya duduk di sini. Bila pula saya bawa? Saya duduk bawa pakej-pakej Singapura ke apa? Orang lain tolong bagi tahu ke pakcik. Pakcik main dengan Dr. Mazhar ni. Sebab tu tuan-tuan cek. Macam-macam pakej orang guna nama orang dan seumpamanya. Saya memang ada company yang saya pergi tiap-tiap tahun. Di atas persetujuan saya dengan mereka. Tapi saya sebagai pakar rojok. Bukan saya sebagai apa pengurus bisnes tu. Tapi bukanlah salah bisnes haji tu. Kalau buat betul, bagus sajalah. Sebab tu saya pun pergi. Tapi macam itulah. Jaga-jaga harta di Mekah. Macam-macam orang jual agama. Yang lebih menarik itu kadang-kadang orang main buat kutip derma untuk buat masjid di Arab Saudi. Nak buat masjid di Mekah, makcik ni Allah nak buat masjid di Mekah, bagilah. Hatta yang kalau dia bagi tahu nak buat masjid di Thailand ke apa, tuan-tuan kena tanya dia, kat mana Thailand tu? Ada lah satu tempat, bagi tahu di mana. Everybody can claim whatever he wants. Tapi bagi bukti lah. Kerana orang ni kalau nak minta bagi duit awak pada saya, dia tak bagi. Bagilah, kita nak buat masjid. Kita nak buat amal kebajikan. Sebab tu kita sangat anti penyalahgunaan nama agama ni. Yang biasanya digunakan oleh orang yang seperti ini. Hati-hati tuan-tuan. Ini saya nak ingatkan lah ayat Nabi Pali. Hati-hati supaya kita ada sikit fikir dalam benda macam ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.